Nah, teman-teman, teman-teman kita sudah berhasil membuat tombol subscribe dengan sangat mudah hanya menggunakan aplikasi Movavi. Halo sahabat Jurbar, jumpa lagi bersama saya Gede Sudarmo, masih dalam pembahasan Movavi Video Editor. Nah sobat, di video kali ini kita akan belajar di part ke-11. Namun sebelum ke part 11, di video sebelumnya di part 10 kita sudah belajar bagaimana cara membuat thumbnail yang sangat keren hanya di Movavi Video Editor. Nah, di video part 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan tombol subscribe di video hanya dengan menggunakan aplikasi Movavi Video Editor. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan lihat di bagian deskripsi, kemudian silakan gunakan tombol subscribe yang akan saya berikan secara gratis. Namun, sebelum ke video tutorialnya, iklan dulu ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, silakan cari Gede Sudarmo, kemudian silakan masuk di bagian video. Di situ sudah ada beberapa video yang sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi Movavi Video Editor. Namun, jika tombol subscribe-nya masih berwarna merah, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja masukkan bahan-bahannya ke dalam lembar kerja kita. Kita akan masukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian saya akan tambahkan sampel video. Oke, di sini akan saya potong terlebih dahulu. Video kita sudah selesai, sekarang kita akan belajar menambahkan tombol subscribe. Nah, pertama saya akan menambahkan tombol subscribe yang pertama ini di bagian video yang kedua ini. Silakan diarahkan di mana diingin ditambahkan tombol subscribe-nya, misalnya di sini. Silakan tahan kemudian masukkan ke dalam video. Nah, sebelumnya teman-teman harus menonaktifkan ya, disable dari video 1 ke video keduanya. Jadi sini saya kembalikan. Nah, sebelumnya silakan buat track baru ya. Silakan di sini klik, kemudian silakan add video track. Maka akan muncul di atasnya yaitu video yang kedua. Kemudian kita tarik. Kita masukkan di atas ini ya. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Kita atur dulu. Oke, pastikan tidak ada yang terhubung. Nah, ini masih ada yang terhubung. Silakan dinonaktifkan. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu subscribe-nya. Teman-teman bisa lihat di belakangnya masih menggunakan background berwarna hijau. Sekarang kita akan menggunakan chroma key untuk menghilangkan background yang berwarna hijau. Silakan klik pada video yang berwarna hijau ini, green screen ini. Kemudian silakan pilih chroma key. Pastikan di sini sesuai dengan, kalau sih menggunakan warna hijau maka pilih di sini warna hijau. Silakan diklik. Kemudian silakan klik area yang berwarna hijau. Oke, silakan klik area warna hijau. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, jadi posisi tombol subscribe ini bisa kita atur. Kita klik dulu videonya, kemudian pilih overlay, kemudian silakan pilih sesuai ukurannya, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan di bagian bawah dari video ini. Nanti kita lihat. Kita lihat kembali hasilnya. Nah, tampak bahwa di video kedua ini sudah ada tombol subscribe-nya. Nah, selanjutnya di video selanjutnya
kita akan menambahkan tombol subscribe yang selanjutnya. Oke, kita selanjutnya akan menambahkan tombol subscribe yang kedua, yang ini. Silakan diklik, kemudian saya akan tambahkan di bagian ini ya. Saya akan diklik, kemudian arahkan. Oke. Nah, tampak di sini masih berwarna hijau karena kita menggunakan chroma key. Kita klik chroma key, kemudian pastikan muncul tanda pensil ini dan ini sudah berwarna hijau. Silakan klik, kemudian klik apply. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kalau dirasa terlalu besar silakan overlay, kemudian silakan sesuaikan di mana tombol subscribe-nya teman-teman akan tap dekatnya di area ini biar dilihat oleh teman-teman yang menonton video kita. Oke, maka akan muncul tombol subscribe. Oke, selanjutnya kita tambahkan tombol subscribe yang ketiga, yaitu yang ini. Saya akan tambahkan di bagian yang ketiga ini. Oke, kemudian ingat chroma key, kemudian ingat sampel dari video ini ya. Kita klik. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, kemudian kita pilih overlay, sesuaikan tombol subscribe-nya, kebesaran dan kecilnya silakan disesuaikan. Oke, misalnya situ. Kemudian kita lihat hasilnya. Sampai dari teman-teman, kita sudah belajar bersama bagaimana caranya menambahkan tombol subscribe di video kita dengan menggunakan aplikasi Movavi Video Editor. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.